Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan pemetaan 7 aset atau modal SMP Negeri 4 Kelari. Yang pertama, ini saya akan menyampaikan berdasarkan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya CGP angkatan 3 dari SMP Negeri 4 Kelari Karawang, Dewi Fitrianti, menyampaikan yang pertama yaitu modal manusia. Di SMP 4 Negeri Kelari ini sumber daya guru manusia, ya, sumber daya manusia antara lain guru dan tendik sangat kompeten secara profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Tidak hanya itu, sumber daya guru yang menonjol adalah guru sebagai penari tradisional. Ada salah satunya penari tradisional, kemudian di bidang kesenian sangat baik sekali. Nah, ini foto guru yang merupakan guru dan tendik yang merupakan modal manusia di SMP Negeri 4 Kelari. Selanjutnya, yang kedua adalah ini gambarnya modal sosial. Ada tata tertib sekolah, kemudian ada MGMP sekolah. Nah, kemudian ada 10 komunitas ekstrakurikuler yang dimiliki sekolah, antara lain sepak bola, volleyball, kemudian ada pramuka, PMR, basket, paskibra, tim literasi, kemudian ada paduan suara, marawis, dan juga yang jelas adalah OSIS. Ini gambarnya ketika tim literasi sekolah melakukan sebuah pagelaran kemerdekaan Indonesia, ada siswa yang berperan sebagai pemain biola WR Supratman di saat mengumandangkan Indonesia Raya pertama kalinya. Kemudian ada tokoh-tokoh lain seperti Soekarno dan tokoh sejarah yang pada saat itu terlibat. Ya. Kemudian ada di sini setelah kegiatan refleksi dan melakukan foto bersama, ini adalah kru atau tim literasi sekolah yang memang modal dari segi manusia sosial, ya, sosial untuk kegiatan ini gitu. Nah, kemudian ada ekstrakurikuler yang lain, pramuka dan banyak sekali. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah ada di channel YouTube, kegiatan-kegiatannya. Kemudian modal fisik terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan yang digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Ada 31 ruang kelas, laboratorium multimedia, aula yang berfungsi sebagai kelas juga, yang merupakan sekat-sekat kelas yang dibuka dan bisa dijadikan sebagai aula. Jadi seperti ruang serbaguna gitu. Kemudian ada lapangan basket, ada lapangan bola voli, ada ruang kelas yang dijadikan sebagai laboratorium IPA dengan ruang penyimpanannya, ada ruang TU, ruang kepala sekolah, dan ruang guru. Kemudian infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan sistem air, mesin pompa air, kemudian jalan berupa gang, jalur komunikasi berupa 3 koneksi internet yang terpisah antara ruang TU, kepala sekolah, dan ruang guru, juga ruang meeting, juga sarana pendukung, dan tempat ibadah, ya, juga ada. Kemudian modal yang keempat adalah modal lingkungan atau alam, memiliki vegetasi tanaman hias cukup rindang di sekitar lapangan, dan baik itu lapangan basket maupun voli. Juga ada sarana hijau di area halaman depan dan bagian koridor sekolah. Nah, vegetasi tanaman buah di sisi depan dan buahnya berupa mangga dan jambu, itu ada di area sekolah, ya, dalam sekolah. Nah, ini foto pada masa pengenalan lingkungan sekolah yang menunjukkan betapa rindangnya sekolah dengan vegetasi yang ada di sekolah. Kemudian ini ada modal finansial yang kita miliki di sini adalah koperasi sekolah yang sudah berbadan hukum, dan pendapatan pajak, juga hibah gedung sekolah, gaji, dan sumber
pendapatan internal juga eksternal. Ini sangat mendukung sekali dalam proses pembelajaran. Kemudian modal politik, sekolah berada di wilayah pemerintahan desa Anggadeta. Jadi secara politik kita memang selalu berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan desa Anggadeta, lembaga pemerintah kecamatan Klari, komite pelayanan kesehatan atau puskesmas, kemudian pelayanan listrik atau air, kemudian yang selanjutnya adalah ada bintara pembina desa Anggadeta yang di sini adalah TNI AD, adalah satuan teritorial yang paling depan di TNI AD karena Babinsa ini secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Secara langsung Babinsa juga ada di bawah komando rayon militer serta bagian komando distrik militer. Dan dari Polres Karawang secara rutin memberikan pengarahan kepada murid-murid di sekolah untuk terhindar dari narkotika dan penyimpangan-penyimpangan perilaku yang lain yang melanggar hukum. Kemudian dari modal ketujuh yaitu modal agama dan budaya. Ini terdapat kegiatan rutin di Hari Besar Agama Islam, Isra Mi'raj, Muharraman, kemudian bimbingan mental di setiap hari Jumat yang masuk ke dalam program agenda pembiasaan sekolah. Ini modal agama. Kemudian ada modal budaya. Di sini ada meliputi kegiatan prosesi kelulusan kelas 9 yang menyelenggarakan pentas seni upacara tradisional ya adat Sunda dalam rangka pelepasan kelulusan murid-murid SMP kelas 9. Ini dilakukan sebelum memang rutin dilakukan sebelum masa pandemi seperti itu. Atau secara seremonial yang kemarin pada saat pandemi tidak melaksanakan pentas seni, tapi secara seremonial yang hikmat dilaksanakan untuk prosesi pelepasan, tapi tetap ada begitu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang 7 aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 4 Klari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.